Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah dengan memohon ampun pada Allah, lalu meminta maaf pada manusia. Akan tetapi ketika Anda beralasan mencari pembenaran, berdalih dengan segala macam hal, untuk kemudian membenarkan perlakuan salah Anda, bahkan menyalahkan orang lain, ini justru akan menambah banyak sekali masalah. Tapi tentu kami tidak heran, kenapa? Mereka yang membakar kalimat tauhid adalah mereka yang sama dengan mereka yang mendukung penista agama. Ketika mendukung penista agama pun mereka memiliki dalilnya, mereka menemukan dalilnya, lalu ini yang dilakukan untuk melakukan pembenaran terhadap pembakaran bendera tauhid. Lalu kita akan melakukan sebuah perlawanan dengan cara yang mereka tahu. Membakar bendera mereka? Tidak. Yang kita lakukan adalah menunjukkan perbedaan kelas intelektualitas kita dengan mereka. Kita akan memperbanyak karya, mengenalkan kalimat tauhid pada dunia untuk menunjukkan seberapa besar cinta kita pada Allah dan Rasulnya.